Qamarun, qamarun. Bagaimana mungkin ya Allah orang itu mengenakan Allah ke dirinya, tidak ada ilmu, tidak ada kebijakan? Jawab Allah, aku yang mengajarkan mereka ilmu dan mengajarkan kebijakan. Jadi kita-kita nih hadirin, yang ganteng, yang jelek, laki, perempuan, berilmu atau bodoh, keluar saja dakwah, Allah yang selesaikan nanti. Hadirin, ini proyek besar. Berapa banyak di dunia ini manusia meninggal, mati tanpa kenal dengan Allah. Kita harus sedih atas perkara ini. Nabi itu hatinya bergelejolak, tidak mau ada orang mati tanpa kenal dengan Allah. Dan kita harus punya sifat seperti Nabi, karena ini mengenalkan Allah kerja Nabi. Maka sifat-sifat seperti Nabi, Nabi itu punya kasih sayang kepada manusia, punya kasih sayang kepada umatnya, lebih daripada ibu kasih sayang kepada anaknya. Ibu tuh walaupun oleh anaknya dikencingin, diberakin, dipukuli, dijenggut, gak ada ibu benci kepada anaknya, sayang saja. Para Nabi begitu, walaupun umatnya tidak paham. Nabi-nabinya dimusuhi, diperangi, bahkan ada yang dibunuh, tapi tetap kasih sayang. Maka kita begitu harus punya sifat kasih sayang kepada seluruh umat manusia di dunia. Gak boleh kita benci orang Amerika, orang Cina, orang Jepang, orang Eropa, tidak. Harus kasih sayang, selamatkan mereka dari azab api neraka yang selama-lamanya. Bangkit kita. Hadirin, mungkin kita beralasan, saya ini orang kampung, orang Tamboro, miskin, penghasilan kecil. Macam mana mau ke Amerika atau negeri-negeri lain untuk menangkan Allah? Hadirin, ini tugas dari Allah. Kalau kita dengan semangat berdiri atas tugas ini, Allah akan bantu kita. Para sahabat radhiyallahu anhum lebih miskin daripada kita. Keadaannya lebih susah daripada keadaan kita sekarang. Karena mereka sadar sebagai khairul ummah, tugasnya mengenalkan Allah. Mereka pergi ke berbagai macam tempat. Sebelum sahabat pergi ke Yaman, orang Yaman tidak kenal dengan Allah. Sahabat korban, tinggalkan anak, istri, Mekah, Madinah, pekerjaan, perdagangan. Pergi ke Yaman, alhamdulillah, orang Yaman ramai-ramai masuk Islam. Sebelum sahabat pergi ke Yordan, ke Mesir, orang Yordan, orang Mesir tidak kenal dengan Allah. Sahabat korban, tinggalkan anak, istri, perdagangan, pertanian. Bahkan Mekah, Madinah ditinggalkan, pergi ke Yordan, ke Mesir. Alhamdulillah, orang Yordan dan Mesir masuk Islam. Sebelum sahabat pergi ke Iran, ke Irak, orang Irak tidak kenal dengan Allah. Sahabat pergi ke sana, alhamdulillah, orang Iran, orang Irak masuk Islam. Sebelum sahabat pergi ke Syria, ke Turki, orang Syria, orang Turki tidak kenal dengan Allah. Sahabat korban datang sana, alhamdulillah, orang Syria, orang Turki masuk Islam. Itu sahabat, hadirin. Zaman yang dulu susah, kendaraan susah, transportasi susah. Sampai mereka ke Yaman, ke Mesir, ke Yordan, ke Turki. Bahkan hadirin, menurut seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diadakan tahun 67 di Medan, dipimpin oleh Buya Hamka, bahwa Islam datang ke Indonesia ini di bawah sahabat. Ada sahabat yang datang ke negeri ini, hadirin. Menurut catatan, 4 orang sahabat datang ke Indonesia, cuman tidak diketahui siapa namanya dan di mana kuburnya. Tapi dari sejak tahun 67 umat Islam terus menyelidiki di mana. Sekarang diketemukan katanya kubur sahabat itu ada di Barus, di wilayah Aceh. Begitu hadirin, sahabat korban dari Hijaz sana sampai ke Indonesia untuk mengenakan Allah. Orang Indonesia tidak kenal dengan Allah. Dia nyembah sungai, nyembah lautan, nyembah pohon, nyembah batu, animisme. Berkat daripada dakwahnya para sahabat, alhamdulillah 90% masuk Islam. Jadi hadirin, kita tidak paham nih sebagai umat, sahabat paham. Maka mereka tinggal diam. Bukan fokusnya punya istri, punya anak, dagang, kerja, tidak. Sahabat tidak fokus kepada itu. Fokusnya kepada mengenalkan Allah. Bernegeri-negeri masuk Islam atas dakwahnya para sahabat. Hari ini gak pernah kita dengar ada satu negeri yang ramai masuk Islam. Karena kita terperangkap, terikat dengan kawin, punya anak, punya istri, dagang, kerja, tani. Gak ada
melaksanakan tugas mulia dari Allah untuk mengenalkan Allah, sehingga tidak ada mengira-ngira masuk Islam. Hadirin, kita sekarang merasa benar kalau sudah jadi umat Islam itu sholat, puasa, zakat, haji sudah akan masuk surga. Hadirin, tidak. Andai kata sahabat Islamnya itu sholat, puasa, zakat, haji, diam saja di Mekah Madinah, tidak dakwah, tidak mungkin orang Indonesia jadi Islam. Hadirin, waktu di Pakistan Grewin ada istimewa kudama orang-orang lama dalam dakwah. Jadi itu bayan-bayan itu mengenai kepentingan dakwah wajib. Setiap orang Islam ini dakwah. Kalau tidak dakwah berdosa. Ada dua orang mahasiswa dari Islamic Center orang Indonesia. Dia kuliah di Islamabad. Dia di Islamic Center. Setelah dengar bayan itu dia datang ke saya di tenda. Dia bilang, Pak, saya mau bertanya. Saya orang Islam. Saya ini sholat, puasa, zakat, haji. Tapi saya tidak dakwah. Apakah saya berdosa? Gitu. Seorang pelajar dari Rewin, saya lupa namanya. Sebelum saya jawab, dia nyeletuk. Sekarang kalau ada nabi, tidak dakwah dosa. Apa enggak katanya? Kata Tuhan. Diam di hadir. Jadi asing sekali kita nih dari, dengan dakwah ini. Kita tahu bahwa ibadah wajib, tapi tidak tahu bahwa dakwah itu wajib. Kita tahu kalau tidak ibadah itu dosa, tapi kita tidak paham kalau tidak dakwah itu dosa. Hadirin, perkara besar ini kita kumpul-kumpul di sini untuk perkara ini. Kita bukan hanya orang kampung, orang tambor, tidak, kita umat Rasulullah SAW. Maka pasang niat di setiap kita dalam hati, semangat untuk pergi ke seluruh dunia. Dunia dalam kegelapan, dalam bahaya, dalam kejahilan. Mereka tidak kenal dengan Allah. Walaupun dia kaya raya, jadi penguasa di dunia ini. Tapi kalau tidak kenal dengan Allah, begitu mati, akan tersiksa untuk selama-lamanya. Kita harus kasihan kepada mereka yang hadir. Kita tanggung jawab besar. Bukan tanggung jawab kita istri, anak. Bukan. Umat manusia tanggung jawab kita ini. Jangan sampai kalau ada orang mati tanpa kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas besar dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin, kalau kita ini jalankan ini tugas, keberkahan daripada amal ini akan datang kepada kita. Sehingga perkara-perkara yang kita masalahkan, rezeki, keperluan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal disusahkan kayak kita sekarang. Bekerja setiap hari 8 jam untuk dapat rezeki. Kalau kita kerja dakwah, dimudahkan hadirin yang mulia. Buktinya para sahabat fokus kepada dakwah mengenalkan Allah, sehingga mereka tidak ada perhatian kepada dagang, kerja, tani, ngurus anak, ngurus istri. Nah, sahabat banyak meninggalkan istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Nah, dari 124.000 sahabat, kuburnya yang ada di Mekah Madinah tidak lebih daripada 10.000. Mereka dakwah bukan kayak kita 40 hari 40 bulan, bukan, sampai mati. Bagaimana mereka ngurus anak, ngurus istri, keperluan? Mereka fokus kepada dakwah saja. Subhanallah. Ketika zaman Sayyidina Umar, Persia ditaklukkan, negeri kaya Persia itu. Itu emas, intan, berlian, kekayaan dari para Persia ngalir ke Madinah, menumpuk, menggunung. Sehingga kalau kita berdiri di sini, di depan kita tumpukan harta, tidak bisa kita lihat orang sebelah sana. Kata para ahli hitung, kekayaan datang kepada para sahabat waktu Persia ditaklukkan itu 3 miliar dinar. Angka 3 dengan nolnya 9. Kalau 6 baru juta, 3 miliar dinar. Uang dinar itu koin emas. Koin emas yang beratnya lebih daripada 4 gram. Kalau dikurs ke rupiah, 1 dinar itu lebih daripada 2 juta. Berkah usaha agama ikut Nabi, para sahabat kurang lebih 23 tahun. Ikut Abu Bakar kurang lebih 2 tahun. Ikut Umar kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 35 tahun. Dapat kekayaan 3 miliar dinar kali 2 juta rupiah. Itu angka 6 dengan nolnya 15. 6.000 triliun hadirin. Padahal jumlah sahabat ketika itu belum lagi sampai 1 juta. Bayangkan. Berkah dakwah, kekayaan dunia pun datang, Allah datangkan 6.000 triliun rupiah. Bandingkan kita orang Indonesia nih, orang Islam Indonesia, merdeka tahun 45, diajak dakwah, gak mau,
sibuk dagang kerja tani industri pertambangan macam-macam. Tambang yang ada dalam tanah digali-gali hadirnya mulia. Dari tahun 45 sampai akhir tahun 2015 kurang lebih 70 tahun kita nggak mau kerja dakwah, sibuk dalam kerja dunia. Berapa kekayaan kita ini sampai akhir tahun 2015 dengan kerja keras kepada dunia tidak mau mengenalkan Allah. Laporan pemerintah di akhir tahun 2015 orang Indonesia punya utang 4.000 triliun hadir. Lihat bukti sahabat lemah dalam kerja dunia, sibuk dakwah kekayaan datang. Kita lemah dalam dakwah, sibuk dunia, utang datang kepada kita. Nggak bisa dipungkiri hadirin. Kalau kita terjun dalam usaha dakwah ini, barokah, keberkahan yang datang kepada para sahabat akan datang kepada kita. Sahabat nggak mendirikan partai, nggak ada kan pemilu pengen jadi gubernur di sana di sini, nggak ada, nggak ada. Tetapi hadirin dari berkah dakwah, mereka jadi gubernur di Syria, jadi gubernur di Yordania, jadi gubernur di Mesir, jadi gubernur di Yaman. Maaf, bukan jadi gubernur Jawa Timur, bukan. Itu bukti kenyataan hadirin. Kekuasaan pun datang kepada para sahabat. Sekarang kita wala kekuasaan, wala kekayaan, bahkan miskin punya utang dari gara-gara tinggalkan dakwah hadirin. Kalau kita terjun dalam usaha besar ini, Allah bereskan semua masalah-masalah kita. Allah akan jaga kita sebagaimana Allah menjaga para sahabat. Allah akan tolong kita sebagaimana Allah menolong para sahabat. Allah akan bantu kita sebagaimana Allah membantu para sahabat. Allah akan muliakan kita sebagaimana mulianya para sahabat. Siap semua hadir insyaAllah. Maka saudara-saudara yang sudah 4 bulan, segera 4 bulan. Yang sudah 4 bulan, usahakan 4 bulan tiap tahun. Cuti dalam setiap tahun 4 bulan, nggak kerja, nggak dagang, nggak tani, sibuk dakwah. Buktikan bahwa kita tidak mati, tidak kelaparan, rezeki datang alhamdulillah. Buktikan. Kita harus berani, jangan takut dengan kemiskinan, takut tidak makan. Kata para ulama, untuk jadi dai itu harus ada dua sifat. Yang pertama berani, yang kedua tidak kikir. Kalau orang yang penakut, yang kikir nggak bisa jadi dai. Kalau mau jadi dai harus berani, nggak takut miskin, nggak takut melarat, nggak takut diprototi orang, dicemberuti orang. Berani, itu dai. Dan tidak bakhil, mau korban dengan harta sendiri, diri sendiri, kemana saja pergi. Tidak bakhil, tidak minta diongkosin orang. Kalau ada dua sifat ini, Allah akan pilih saudara-saudara jadi dai ke seluruh dunia insyaAllah. Siap semua insyaAllah. Kita masih akan mulai pertemuan ini insyaAllah. Hari ini asar, subuh-subuh ikuti program semuanya. Dan kita pasang niat untuk jadi dai ke seluruh dunia insyaAllah.